Kesebelasan Kota Jambi keluar sebagai juara turnamen sepak bola Piala Gubernur Jambi tahun 2015. Kota Jambi mengalahkan Merangin dengan skor 2-0 pada laga final di Stadion Trilomba Juang Jambi Kamis sore. Selain memboyong piala bergilir Gubernur Jambi dan mendapat hadiah uang pembinaan sebesar 25 juta rupiah, Kota Jambi juga mendapat bonus 10 juta rupiah dari Wali Kota Jambi Syarif Fasa. Bonus akan diserahkan dalam waktu dekat. Saya janjikan untuk mengganti kostum, pakaian dan sepatunya juga semua saya ganti. Dan juga apabila mereka menjadi pemenang juga, saya sudah janjikan hadiah uang tunai juga nanti. Berapa uang tunai? Ya, pokoknya nanti lumayan lah. Sebagai pemenang kedua, Merangin mendapat trofi tetap dan uang pembinaan sebesar 10 juta rupiah. Dari Kota Jambi, Adrianus Susandra melaporkan.